Aku ceramah di Pulau Pinang. Malam tu, lepas ceramah, ronda-ronda lah Pulau Pinang. Lepas tu, penceramah ni, dia bukan hanya ceramah dan buat kuliah di masjid dan di surau. Dia kena, sebab itu, aku kalau ceramah, sepetang-petang sebelum aku nak ceramah, aku suka ronda kampung. Ronda, aku tengok suasana orang kampung ni macam mana. Ya, kat orang kampung ni, orang dia punya bandar macam mana. Itu pada malam tu, lepas aku ceramah, aku ronda-ronda di Pulau Pinang, dia panggil Padang Kota. Padang Kota ni memang tempat orang makan angin malam-malam. Dia Padang Kota dengan Batu Peringgi. Batu Peringgi tu saya cakap lah. Batu Peringgi ni kalau jual arak sampai jalan je. Ya, Padang Kota ni aku jalan-jalan aku bawa anak aku baby. Tu. Masa tu bina aku ikut. Eh, bina aku sebelah aku tolak baby tiba-tiba ada orang mencium. Hai! No. Ha, terkejut Haji. Kenapa cium-cium ni? Kahwin ke belum? Lagi tu. Ha, dengar ni. Suami isteri kalau nak bercium pun walaupun dia sudah bernikah perempuan dan suami itu nak bercium di khalayak ramai tak boleh. Kalau seakan nak peluk-peluk biasa tu tak apalah. Maksud dia nak peluk tu silaturahim tak apa. Maksudnya kalau bercium berpeluk sampai menggairah ke orang lain maka tak boleh haram. Ya. Ha, kita kena tegur. Tak boleh biar kan? Faham? Kemungkaran depan mata. Yang boleh berjimak depan orang, yang boleh setubuh depan orang, yang boleh beromen ke apa, baru lembu kerbau ni. Ya, itu kena faham. Ya. Ha. Dah 8:33 minit, ya. Banyak berlaku ni dalam masjid. Dalam masjid. Ha. Perempuan pengantin, lelaki pengantin lelaki, bila lepas nikah, tengok kadang-kadang dia buat apa. Betul, pegang kepala ni memang sunnah. Memang disuruh oleh Rasulullah dan ulama-ulama mutabak. Kadang lepas pegang, dia cium. Juru nikah ni tengok geram ni. Dia geram, juru nikah boleh lepas mati bini tau. Ya? Ha, jangan cium dalam masjid. Rumah Allah yang jaga sungguh. Rumah Allah ni, kita ketik ni. Tak. Lagi melekat. Lagi melekat. Tambah kentut. Lagi melekat. Ha? Ha? Kentut berbunyi dan tidak berbunyi. Lagi melekat lagi. Ha? Ha? Tapi dalam semayang macam mana Ustaz? Nak kentut? Kentut ya? Nanti baru sejaluk. Baru budu. Tak apa. Biarlah baru budu pun. Kentut ya? Ya? Ha? Tahan-tahan. Kentut tu nikmat. Nikmat kentut tu. Ya? Tapi orang perempuan ni dia jarang kentut depan suami jarang. Ya? Aku nikah dengan bini aku dah lama lah. Bini pertama, kedua, ketiga pun aku tak pernah dengar dia kentut. Orang perempuan dia jaga sungguh. Kadang tengok pada bulan Ramadan, kadang dia tak puasa. Dia ada haid, ya? Dia uzur. Kadang dia tak puasa, memanglah tak wajib puasa atas dia. Nak tengok dia makan buat susah. Tak tahu dia makan kat mana tak tahu. Tiba-tiba sedawa je. Ha, ni orang perempuan. Kalau orang lelaki, nampak? Kadang pada bulan Ramadan, balik rumah, berudah. Padahal dah duduk dekat bawah, dekat luar, dah makan maggi cawan. Hati-hati. Bulan Ramadan dengan banyak ludah. Faham ya? Nanti kat tingkat tengah mesin, dekat ada Elio. Dengan banyak ludah bulan Ramadan. Belan ni Elio, telan. Tak patah kuasa. Kemur. Haus, telan. Tak patah kuasa. Yang batal puasa, imam ludah, pengurusi jalan. Betul. Ya. Ha, belajar buat idea, ya.